inilah Mas Pedro dan Mbak Reni. Besok Mbak Reni ini jadi juri. Jurinya Meguo Kriterium. Ini cek lokasi ya, Mbak? Ini dengan sepeda touring KHS dan Musso yang di stiker clean. Ini Mas Pedro sedang dolan-dolan. Kita mau mereview sepedanya yang luar biasa. Nah, inilah sepedanya Mas Pedro. Ini tipenya sepeda apa, Mas Pedro? Touring. Sepeda touring. Touring. Sepeda touring. Nah, untuk yang pertama itu frame-nya alloy ini ya. Alloy. Frame-nya alloy. Ini alloy 7005 triple budget teknologi. Ini sebenarnya mereknya apa ini, Mas Pedro? Ini mereknya Musso 730. Mereknya terlihat dari sini. Musso 730. Tetapi di stiker clean ya. Clean. Di stiker clean. Luar biasa ini sepedanya, bagus sekali ini. Lalu untuk stemnya? Oke, NTT. NTT drobarnya? Ricci. Drobarnya Ricci. Aeromax. Aeromax. Kemudian wheelsetnya pakai apa ini, Mas Pedro? Pakai MXL. Wheelsetnya pakai MXL. Ini sudah menggunakan disc brake. Sepertinya poroknya bukan bawaannya frame ini ya, Mas Pedro. Poroknya karbon. Karbon. Karbon poroknya. Nah, inilah sepedanya Mas Pedro, sepeda touring. Lalu kita lihat di group set. Group setnya menggunakan compact ya, 5034. SRAM Rival. Kemudian gear belakang menggunakan XTR. XTR berapa seat, Mas Pedro? 34T ya. 34T berarti 11 speed ya? Sudah 11 speed. Ini yang istimewa, rimnya menggunakan Avit. Ini untuk harga rimnya aja sudah berapa, Mas Pedro? Sebijinya 1,3. Sudah 1.300.000 ini untuk rimnya aja. Mekanik. Mekanik ini, jadi masih ada kabelnya ini. Tuh, luar biasa ini. Kampasnya gimana ini? Kampasnya masih ada yang jual? Masih ada, Pak. Masih itu, mendor yang jual. Nah, para viewer, teman-teman semua yang pengen memodifikasi atau membuat sepeda touring dengan spesifikasi yang luar biasa seperti ini, silakan menghubungi Mas Pedro di Pedro Shop Jalan Gudian, Mas Pedro. Ya, betul. Mantap, inilah sepeda touring punya Mas Pedro. Ini kira-kira sepeda seperti ini harganya berapa, Mas Pedro? Ya, paling enggak untuk fullback 15 jutaan ya? Ya. Ini 15 jutaan sudah dapat sepeda seperti ini, karena sekarang kan musimnya sudah unsupported ya, Mas. Ya, sekarang rata-rata event sudah unsupported touring untuk di atas 100 km lebih. Selamat pagi, Mbak Reni. Pagi, Farid. Ini sepedanya Mbak Reni, istrinya Mas Pedro ini. Menggunakan sepeda touring mereknya KHS seri TR101 ini. Sepeda klasik yang lama ya, Mbak Reni ya. Luar biasa, bagus sekali ini. Cuman ini masih menggunakan rim brake, belum disc brake. Model lama. Ini wheelsetnya apa ini, Mbak? Wheelsetnya Racing Zero. Zero. Fulcrum Zero Competition. Fulcrum Zero Competition. Luar biasa ini. Lalu grup setnya menggunakan apa ini? Campur-campur. Campur-campur. Tapi secara keseluruhan
Enak nggak Mbak untuk jarak jauh? Enak. Enak. Paling jauh mana sampai mana ini? Oh, belum jauh sih, kemarin baru muter-muter kota-kota aja. Baru sekitar 65 kiloan lah paling jauh. Nyaman nggak? Boyok nggak? Sakit ya? Nggak, kemarin sempat kita nempel ada pembalap bisa ngikutin di speed 38. Wah, mantap weh. Padahal bannya ukuran berapa ini? 700x38 ini. 700x38 gravel. Iya. 38 gravel. Iya. Ini made in Taiwan. Ya. Terima kasih Mbak Reni. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Aris. Saya terus Pak Aris. Semoga Mas Pedro dan Mbak Reni sehat selalu. Ya, terima lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin.